Assalamualaikum Mbak Zia. Iya, apa kabar hari ini? Baik, Mbak Zia. Sekarang di sekolah. Mbak Zia sekarang sekolah. Terus Mbak Zia, Bu Estu mau nanya, kemarin kenapa Mbak Zia nggak sekolah? Mbak Zia batuk pilek. Ada lagi? Kenapa lagi? Kenapa Mbak Zia nggak sekolah beberapa hari? Ngeflu? Oh, Mbak Zia ngeflu. Bangunnya siang ya? Oh iya, Mbak Zia bangunnya siang, jadi nggak bisa sekolah. Kalau mau sekolah, sekolahnya udah selesai ya? Iya, sekolahku aja cepat. Oh, sekolahnya cepat. Iya, karena masih pertemuan terbatas. Mbak Zia, biasanya kalau tidur jam berapa? Malam banget. Malam banget? Ngapain? Ke tempatnya ibu sebelah. Iya, main ya sampai malam. Aku biasanya pulangnya malam. Oh, malam. Terus kalau bangun kesiangan. Iya, jadi nggak sekolah. Iya. Mbak Izia jadi nggak sekolah karena tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan gitu ya. Iya. Terus Mbak Zia besok mau sekolah enggak? Mau? Kalau Mbak Zia mau sekolah mesti bangunnya pagi. Mbak Zia bisa bangun pagi? Karena aku bangunnya pagi banget. Kapan? Kemarin itu pas oh, kemarin. Bubuknya kemalaman. Jadi bubuk cepet banget. Oh gitu. Terus Mbak Zia bisa bangun pagi? Bisa? Bisa? Bisa, Mbak Zia mau sekolah? Soalnya tadi itu aku mimpi. Mimpi apa? Lupa. Ya lupa. Terus besok Mbak Zia bisa bangun pagi enggak? Bisa. Kalau bangunnya pagi, bubuknya jadinya? Malam-malam enggak? Enggak. Kalau mau sekolah harus ngapain dulu? Ganti baju, terus pakai kerudung, terus nggak tahu. Jadi Mbak Zia kan mesti apa kalau bangun tidur, terus mandi, terus ganti baju, terus berangkat ke sekolah. Sekolahnya di sekolah di mana? Iya, Mbak Zia kalau sekolah itu seneng nggak? Banyak temennya? Seneng nggak? Seneng, banyak temennya di sekolah. Terus kenapa bangunnya nggak mau pagi? Kenapa nggak bangun pagi? Soalnya aku diajak sama Bu Zidi terus. Diajak kemana? Ke tempatnya Bu Siti. Iya, ya boleh main tempatnya Bu Siti, nggak apa-apa. Tapi jangan malam, Mak. Jangan malam-malam, biar tidurnya tidak
biar tidurnya tidak kemalaman, iya toh? Soalnya kemarin itu pas malam aku cap cip cup dulu. Oh, cap cip cup, gimana caranya cap cip cup? Yuk. Tadi aku cap cip cup, sampai timbang dulu. Terus? Bangun lagi. Iya. Jadi timbangmu. Gimana Bu? Es tuh diajarin caranya cap cip cup gimana? Terus? Biasanya itu semalam itu Bunda kan udah bilang tuh. Terus aku diantarin Pak Tigro-nya gak mau. Terus di cap-cip-cupnya malah ke Bu Siti. Terus Bu Siti-nya gak mau. Oh gitu, cap-cip-cup siapa yang nganterin pulang? Iya. Oh iya. Cap-cip-cup kembang kuncup gitu. Cap-cip-cup kembang kuncup loh. Jatuhnya di Bu Estu. Bu Estu yang nganterin pulang begitu ya? Terus ada yang mau nganterin pulang? Mau besok lagi. Jadi kalau mau sekolah harus? Harus apa? Bubuk siang dulu. Terus bubuknya kalau malam? Malam-malam enggak? Malam-malam enggak? Malam banget enggak bubuknya? Kalau mau sekolah boleh malam banget enggak bubuknya? Enggak. Jadi besok mau bubuknya tidak malam. Terus Zizinya bangunnya pagi. Terus ke sekolah Zizi bisa enggak? Bisa, beneran. Bisa enggak? Ayo, janji bisa? Coba janjinya mana? Kan kalau di sekolah seneng ya? Seneng. Terus kalau di sekolah seneng, kalau ketemu sama teman-temannya di sekolah, jadi Zizinya harus sekolah. Kan sekolahnya pagi. Kalau Zizinya masih tidur, Zizi sekolah enggak? Di sekolah enggak. Jadi harus bangun pagi. Iya, harus bangun pagi-pagi. Jadi bisa kan ya? Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Mbak Zia, kalau di sekolah ngapain aja? Warnai. Terus mainan pas belum pulang itu. Baca doa. Zizi suka di sekolah. Suka. Zizinya suka di sekolah. Di sekolah ada mewarnai, ada mainan, ada baca doa, ada belajar. Kalau belajar biar apa? Pintar. Biar pintar. Zizi mau pintar. Kalau pintar harus sekolah. Terus kenapa Mbak Zizi nggak sekolah? Ngepluk terus. Oh iya, ngepluk. Jadi gimana caranya biar tidak ngepluk? Bubuk siang terus bubuknya nggak kemalaman. Pagi. Iya, terus berangkat ke sekolah. Lah, bisa ya? Aku harus bisa. Gimana? Diulangin. Aku harus bisa. Iya, oke. Harus bisa. Besok jadi berangkat pagi ke sekolah. Terus bangunnya tidak siang sih. Yang bangunnya bangun pagi. Berangkat ke sekolah. Dianterin siapa ya? Bunda. Dianterin kayak biasanya. Dianterin lagi. Berangkat ke sekolah. Lama-lama kaki ku sampai ini. Capek. Oh iya, sudah capek. Oke, sudah. Sekarang keringetan ya. Sudah ya. Oke, yuk. Coba kasih tahu teman-teman siapa namanya ya. Namaku Zia.
Mbak Zia sekolah di mana ya? Aku sekolah di Abang Togo. Hari ini tadi kita ngobrolin apa ya Mbak Zia ya? Kemarin nggak sekolah lama. Aku tuh nggak sekolah karena taunya kesiangan. Hampir tiap hari. Aku nggak sekolah lama. Terus hari pertama yang Mbak Zia mau lakuin apa coba? Nggak tidur malam-malam. Aku mau bangun pagi. Besok aku mau sekolah. Biar ketemu teman-teman. Teman-temanku banyak. Aku lama nggak ketemu teman-teman. Sekolah, belajar, pintar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.